Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup itu bergantunglah kepada Allah. Jangan pernah bergantung kepada selain Allah. Nabi sudah mengatakan jika mereka bergantung kepada manusia, siap-siap akan ada kekecewaan. Kalau mereka bergantung kepada Allah, insya Allah akan senang dan bahagia dunia sampai akhirat, insya. Coba kita lihat kehidupan itu kalau sandar sama manusia, ya Allah senang kagak, melarat. Ya, buat laki-laki banyakin sholat duhanya. Yang istri dorong doa dari suaminya, apa, tahajud sama sholat duha. Kalau kita udah bergantung kepada Allah, insya Allah bahagia pak, bahagia ibu, rezeki mah sedikit banyak alhamdulillah. Tuh lihat, kalau kita kan sekarang banyak kurang apa banyak lebihnya, sampai mati juga kurang, betul apa enggak? Betul apa enggak? Udah dandan cakep, Allah kasih lengkap mata, hidung, bibir, jidat, mau lebar, mau deket, kuping mau caplang, mau kecil, mau lebar, terserah Allah udah kasih pas buat kita, betul enggak? Coba lihat, bapak sama ibu tiap hari ngaca enggak? Ngaca enggak? Cocok enggak? Ibu ngaca, bapak ngaca, nama yang dikasih buat kita dari orang tua pas enggak sama muka kita? Pas enggak? Ayo jawab, ngepas enggak? Coba kalau saya diganti nama Asep, ngepas enggak? Tuh, sekarang kalau bapak yang nama Asep, hidung begini, mata begini, panggilannya Rifki, nyocok enggak? Allah udah ngasih kita tuh nyocok, enggak bakal kurang, demi Allah enggak bakal kurang. Kadang manusia itu sudah dikasih, syukur dong sama Allah. Kenapa? Ini loh hadiah dari Allah, bentuknya seperti ini nih. Ya, bentuknya udah seperti ini sekarang enggak, hidung lah dimancung-mancungin, dagu lah dipanjang-panjangin, mata lah disambung-sambung, betul? Rahang lah dibedel. Tahu rahang? Nih. Dandan boleh, ngerapihin, ngerawat boleh, mau laki mau perempuan rawat wajahnya gak apa-apa, tapi jangan dirubah dong. Berarti itu kan sudah menyalakan kodrat dari Allah. Udah begitu udah cari gimana nyocoknya, paham ya? Yang perempuan rambut dipanjang-panjangin, disambung-sambung, begitu dijambak copot, bagaimana kan repot. Ya, udah syukur aja, udah alhamdulillah. Kalau semua kita bergantung kepada Allah, senang bukan main. Ada salah satu kisah, ada anak daripada Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa radhahuma. Beliau ini yang bernama Salim. Sayyidina Umar punya anak Abdullah. Abdullah punya anak namanya Salim radhiyallahu anhuma. Salim ini orangnya taat ibadah kepada Allah, ngikutin jejak kakeknya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa radahu. Tatkala beliau ada di dalam Ka'bah lagi salat, minta sama Allah, lagi munajat zikir kepada Allah, khalifah berserta rombongan datang. Begitu khalifah dengan rombongan di saat itu datang, masuk ke dalam Ka'bah, kebayang pak, bu, sholat di dalam Ka'bah, doanya ijabah langsung. Bukan di pinggiran Ka'bah, bukan di dalam masjid Mekah Mukarramah, bukan. Tapi masuk ke dalam Ka'bah, doa di hadapan Allah. Tiba-tiba khalifah saat itu duduk, sampingnya dia ibadah, dia sholat, dia minta, dia munajat, ditungguin. Salim tunggu selesai. Begitu selesai, lagi lengah sedikit, ditanya sama khalifah, wahai Salim, ada enggak apa yang kau inginkan? Disuruh ditagih sama pemimpin saat itu, khalifah pemimpin saat itu. Kalau kita bilang mah kuwu, kita bilang mah presiden lah ya, itu seorang khalifah. Ditanya mau apa?
ada hajat apa bilang kepadaku, katanya. Jawaban Salim, apa jawabannya? Engkau enggak malu wahai khalifah menanyakan kepadaku apa hajatku sedangkan aku sedang di dalam rumah yang setiap kali apa yang aku minta diberikan oleh Allah. Ketampar enggak tuh khalifah? Ketampar bukan main. Lah, minta seorang manusia ngasih sesuatu, nagih, dikasih, ditawarin, ditolak sedangkan ini ada di dalam rumahnya Allah. Khalifah sadar, oh memang enggak pantas karena saya ngasihnya ada di dalam Ka'bah. Ya udah tunggu Salim sampai keluar Ka'bah. Begitu Salim keluar Ka'bah dikejar sama khalifah. Wahai Salim, minta kepada kami, apa hajatmu minta kepadaku, katanya. Ditanya lagi Mas Salim, ini urusan dunia urusan akhirat? Urusan dunia dong, kalau akhirat mah saya enggak mungkin, katanya. Oh, urusan dunia. Maaf. Urusan dunia aku minta kepada yang memiliki dunia, aku enggak pernah minta urusan dunia kepada yang pemilik dunia. Apalagi aku meminta kepadamu makhluk hamba yang tidak memiliki dunia. Simak baik-baik pertanyaan ini. Paham ya? Kalau dia Salim tidak pernah meminta kepada Allah urusan dunia, bagaimana seorang Salim meminta urusan dunia kepada hamba yang bukan memiliki dunia? Dari kisah ini ambil kesimpulan, Salim tidak pernah meminta selain kepada Allah, yang pantas untuk memberikan pertolongan hanya. Maka setiap manusia jika bersandar kepada Allah, jaminan di dalam kehidupannya dunia wal Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzab. Tuh, Nabi juga udah ngajarin doanya. Semua kan tergantung bagaimana kita. Coba model kayak kita. Pak Kuwu datang, mau hajat apa? Dana desa udah turun belum? Soklah bagi dua, bagi dua, bagi dua. Salim mah kagak. Coba urusan dunia dia enggak pernah minta sama Allah. Coba kalau kita urusan dunia minta akhirat, pernah kita minta sama Allah? Woi, pernah minta urusan akhirat sama Allah? Kapan? Kapan? Kalau lagi sakit. Betul? Padahal Allah udah kasih tanda lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap manusia jika bergantung kepada Allah, kematiannya pun aman. Kenapa? Udah dikasih tanda-tanda sama Allah lewat Nabi Yuna Muhammad. Gigi copot, tanda mati. Oi, yang ngompong. Gigi copot, tanda mati. Yang kedua, kulit ditarik. Lama baliknya. Apa namanya tuh? Ha-ha, keriput. Peot, kempot, iyalah begitu. Itu tanda mati. Mulut nggak ada rasa, pahit. Bukan corona, bukan. Tanda mati. Pernah mulut pahit? Pernah ngerasain nggak enak mulutnya? Tanda mati. Hahaha. Orang dikawarin dikasih tahu tanda mati di sini mah pada senang, orang gara jati mah emang ahli sorga. Tapi bohong. Numbu uban, tanda mati. Lagi udah ubanan masih pakai legging aja lu. Ini Allah lewat Allah, baik lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, apa sih yang kita harapin selain kehidupan senang dunia, senang akhirat? Dan jangan lupa, udahlah kalau kita urusan ibadah mah blow on, bener? Bener? Baca Quran kadang iya, kadang kagak. Kalau lagi iya, itu juga Ramadan. Ramadan juga minggu pertama. Betul enggak? Satu juz enggak kelar-kelar satu minggu. Bener? Tuh dia. Tapi tolong diusahakan kita setiap hari lebih sering megang handphone apa megang Quran. Gak usah dijawab, dalam hati aja padahal mah. Malu kalau dijawab. Betul enggak?
sering baca WhatsApp apa sering baca Quran? Jangan dijawab, dalam hati aja. Kalau itu mah gue udah tahu, betul. Yang nyelamatin kita WhatsApp apa Quran? Kenapa yang dibaca WhatsApp? Ini dunia udah mulai terbalik. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, tolong sisain satu waktu aja. Satu waktu, sebentar, gak sampai satu jam juga gak apa-apa. Ambil Quran, baca Quran. Bib, saya sibuk, gak bisa sama sekali. Kalau udah kepepet banget, emang udah gak sibuk, udah sibuk bukan main, gak ada waktu sama sekali. Minimal, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, shadaqallahul azim. Gak apa-apa, yang penting tahu bahwa kita ini seorang hamba, tugasnya cuma ibadah. Kita baca Quran, tinggal baca, nggak harus ngapal kayak para sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini nih masalah di dalam hidup kita, makanya rumah tangga kita tuh ancur-ancuran, rezeki kita kadang datang kadang kagak. Kenapa? Karena kita sudah lupa sama Allah, seakan-akan kita nggak butuh sandaran lagi kepada Allah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, satu tambah satu tetap hasilnya dua, betul? Gak bakal pernah menjadi 3, 4, 5, 6, 10, gak akan. Tetap satu tambah satu hasilnya dua, sama rezeki banyak dikit semua dari Allah. Gak akan, kita kalau udah dikasih segini alhamdulillah, syukur aja sudah. Sandarkan diri kepada Allah, syukur kepada Allah. Disitulah titel seseorang akan dititipkan iman dan dijaga oleh Allah sampai matinya. Amin ya Rabbal. Salah kalau kita punya sandaran mah ke orang lain, sandar kepada manusia lain, ya na'udzubillah min dzalik. Bu, Pak, ada satu kisah. Ini kita masalah rezeki, saya bicara boleh? Boleh ya. Nabi Sulaiman ngelihat semut. Tahu semut? Semut lagi gendong gandum. Lagi gendong? Lagi jalan ke pinggir sungai ini semut, dilihatin nama Nabi Sulaiman. Ada katak. Kodok. Apa? Bangkong. Iyalah itu ya. Padahal kodok bangkong mas sarua ya. Ya begitu modelnya. Ini semut masuk ke dalam mulut kodok. Gak lama setelah dimakan, semut ini masuk ke dalam mulut kodok. Kodok nyemplung ke dalam sungai. Enggak lama keluar lagi. Begitu keluar, semut keluar dari mulutnya, jalan tanpa bawa gandum. Nabi Sulaiman tanya, "Eh semut, habis dari mana?" "Habis ketemu kodok." "Gandumnya kemana?" "Udah dititipin buat cacing yang di dalam sungai." "Atas perintah siapa?" "Allah memerintahkanku untuk membawa gandum sampai aku masuk ke dalam mulut kodok, masuk ke dalam sungai. Semut mana bisa berenang?" Cara Allah, itulah wasilahnya Allah memberikan rezeki kita lewat siapa aja, dan itu targetnya betul sampai kemana target yang dituju oleh Allah. Amin ya insya. Cacing binatang yang ada di dalam sungai persis rezekinya dengan aturan Allah, betul apa enggak? Masa kita kalah sih sama semut? Semut aja dapat perintah, begitu dapat perintah oleh Allah bawa gandumnya kepada cacing, tahu kodok udah siap, cacing tinggal makan. Masa kita manusia punya akal, punya hati, punya pikiran, punya perasaan, kita enggak bisa ngejalanin kehidupan kita hanya rezeki, hanya bergantung kepada Allah. Ada satu kisah lagi, semut diambil sama Nabi Allah Sulaiman. Ditanya, "Wahai semut, setahun makananmu seberapa banyak?" Kata semut, "Satu butir gandum untuk satu tahun." Satu butir gandum untuk satu tahun. Diambil semut ini, dimasukin ke toples, dikasih gandum satu biji. Sampai satu tahun dilihat itu gandum masih sisa setengah. Gandumnya sisa setengah. Begitu sisa setengah, Nabi Sulaiman tanya, "Wahai semut, katanya
ini gandum habis dalam waktu satu tahun. Kok sekarang sudah setahun masih ada setengah? Wahai Nabi Allah Sulaiman, jika aku di luar dari toples ini, pergantunganku kepada Allah, Allah memberikan rezekiku kepadaku banyak, tidak akan pernah terhingga. Tapi saat ini rezekiku tergantung daripadamu, aku sisakan setengah ini, aku khawatir tahun yang akan datang engkau lupa memberikan rezeki kepadaku, kata semut. Nabi Sulaiman minta ampun kepada Allah bahwasanya tidak ada rezeki yang paling luas untuk diberikan kepada setiap hamba kecuali Allah. Masa kita kalah sama semut? Semut aja sadar yang bagi rezeki siapa. Di dalam kitab Tauhid, di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, seberapa banyak hambaku dikumpulkan di tanah lapang dari zaman Nabi Allah Adam sampai akhir zaman, baik itu manusia, baik itu jin, baik itu binatang, semua meminta rezeki kepadaku, aku akan berikan sebagaimana aku celupkan jarum ke dasar lautan lalu aku hempaskan kepada mereka, semua mendapatkan rata di dalam rezeki yang dia inginkan. Jadi salah kalau kita tergantung sama manusia. Allah Rabbul Alamin, semesta alam ini diciptakan oleh Allah, rezeki kita sudah diatur oleh Allah. Nih Sona, dari mulai lahir kekayaannya 14 triliun. Amin. Lu buat saudara aja gak mau lu amin lu. 14 triliun dari mulai lahir sampai mati. Ini malah didiemin Sona, parah ya keluarga lu ya. Jahat lu dia lu. 14 triliun sampai mati, ya segitu, gak bisa lebih. Mau dipaksa lebih, gak bisa. Ya tambahin satu perak, gak bisa. Makanya hidup kudu syukur ini nih. Kalau dapat sedikit, alhamdulillah. Dapat banyak, alhamdulillah. Dan jangan lupa setiap rezeki yang diberikan kepada kita, ada rezeki orang lain dari tangan tuh. Berbagi sedekah, banyakin sedekah. Mau kaya, sedekah, bukan judi online. Ada yang ngomong sama saya Pak di TikTok, Habib, saya main judi slot, judi online, pakai foto ulama boleh apa enggak? Saya jawab, ya jangan dong, masa pakai foto ulama? Dia kirimin, ternyata foto gua yang dipakai. La ilaha illallah. Nah kan jadi fitnah ini, Habib Rifki main judi slot katanya. Maksudnya apa sih pakai foto saya? Jangan dong. Bukan Bib, biar kena terus bisa berkah rezekinya. Ya haram, ya haram. Judi gak ada yang ngejanjiin jadi kaya, gak ada. Judi gak bakal bisa ngebuat kita jadi kaya, gak bakalan. Sekali kena, ya 2, 3, 4 miskinkan oleh Allah. Na'udzubillahi min. Nah, tuh hati-hati ya. Yang jelas saya udah nyampein yang judi haram, betul? Betul. Insya Allah kita gak bakal ngejalanin lagi lah. Udahlah, main ngecak nomor apa namanya, togel nomor, dicakin lah. Masa gara-gara nomor dapat duit? Tuh hati-hati ya, jangan. Udah rezeki pasrahin sama Allah. Mau kaya udah ada jalannya. Salat duha 2, 4, 6, 8, 10, 12 tuh jalanin, selesai. Lihat doanya, ya Allah jika ada rezeki yang kami yang dari atas, turunkan yang jauh, yang di bawah tanah, keluarkan. Ini loh minta, kita paksa Allah untuk memberikan rezeki buat kita. Bib, saya sudah baca waqiah, udah. Saya salat duha, udah. Baca surat Ibrahim. Begitu baca surat Ibrahim, minta munajat kepada Allah biar dikasih keberkahan dalam rezeki. Setelah itu baca apa? Gak datang juga rezeki. Baca surat Hajj. Minta sama Allah biar diberkahin lagi rezeki kita untuk bisa menjalankan ibadah umrah dan haji. Amin. Masih enggak juga, baca surat tanah. Lah emang gue salah? Baca surat tanah juga, rezeki pasti bakal datang. Lah itu kan wasilah, betul? Wasilahnya. Tapi yang pertama ikhtiar. Tawakal kita boleh. Tahu enggak sih Bu, Pak, ikhtiar ini kan kita wajib. Betul?
selain kita hanya kepada Allah, ikhtiar itu diperlukan di dalam hidup kita. Contoh, bapak ibu punya motor, ya, motornya nggak dikunci, kuncinya ditempel, paham ya? Kuncinya ditempel, ditinggal, udah saya tawakal kepada Allah, itu namanya tolol. Begitu keluar hilang, emang Allah tugasnya jagain motor lu? Lah, ikhtiar, taruh motor depan rumah, kunci setang, pasang gembok, kalau hilang ya takdir. Kenapa? Itulah gunanya ikhtiar. Semua tawakal lagi kepada Allah. Sama nih, hati-hati ya Bu Pak, nih kadang kita suka kafir tanpa sepengetahuan. Bapak ibu pernah sakit, cuman gara minum obat, obat disanjung-sanjung luar biasa. Kemarin nih, lu tahu nggak, kepala gue sakit banget sampai pengen pecah. Hanya minum obat ini, wah sehat gua. Nah, tuh kafir tuh. Hati-hati. Yang ngasih penyakit siapa? Yang nyembuhin siapa? Jangan lupa baca alhamdulillah. Saya kemarin sakit kepala, begitu saya minum obat ini, alhamdulillah sembuh. Bawa tetap nama Allah. Gak ada obat nyembuhin kita. Itu wasilah. Paham ya? Jangan semua-semua udah nih, berkat ini, berkat. Gak ada begitu. Semua Allah yang punya aturan. Allah yang kasih penyakit, Allah yang angkat penyakit kita. Kalau Allah kasih penyakit buat kita, sabar. Kenapa? Karena di situ Allah pengen nguras dosa kita. Amin. Tuh kan disuruh lagi. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kalau sudah sandaran kita kepada Allah, yakin kita kepada Allah, maka pertolongan Allah akan tetap datang kepada kita. Insya Allah.